kabarnya? Mbak Mumun, alhamdulillah baik. Makin cantik apa ya? Iya, alhamdulillah. Karena kita bahagia berada di alam terbuka seperti ini, iya. Jadi kelihatan lebih cantik mungkin. Oke. Ya. Oke, pemirsa, Ipkindo Banyumas Channel. Jumpa lagi dengan kami, Ipkindo Banyumas. Kali ini kita akan melihat-lihat masalah hutan pinus Limpakuwus. Yang ini di mana sih lokasinya? Lokasinya Desa Limpakuwus, oh. Kecamatan Sumbang, HPL ya. Iya, Kabupaten Banyumas. Lokasi ini berada di bawah Gunung Slamet. Bisa. Makanya hawanya sejuk. Sangat sejuk. Iya, ini. Jadi tidak jauh dari Kota Purwokerto dan Baturaden. Iya. Kemudian siapa yang mengelola? Jadi ini adalah lokasi perhutani yang dikelola oleh LMTH Ardi. Ardi Rahayu. Iya. Jadi di sini LMTH bersama-sama dengan perhutani memanfaatkan hutan yang ada dengan fasilitas yang cukup memadai, cukup menarik masyarakat, iya. Sehingga wisata lokal ini ya, iya. Alam ini, iya. Tuh lebih, sangat digemari ya. Iya. Apalagi kita sudah penat dengan pekerjaan kita di kota, kita akan lebih fresh kalau kita masuk ke wilayah LHPL ini. Jadi sejuk ya. Sejuk juga asri, tanamannya hijau-hijau. Jadi di sini juga para kaula muda disediakan untuk camping. Bagi yang berkeluarga juga di sini sudah nyaman untuk permainan anak-anak. Ada trampolin yang bisa untuk ketinggian 9 meter. Wih, tinggi banget. Intinya kalau satu keluarga kemudian bersama-sama ya, iya. Dengan anak cucu, iya. Teman, rekan, kita akan semakin bahagia otomatis. Dan yang kalau bahagia kita menjadi sehat. Menjadi apa? Sehat. Iya. Oke. Kita pingin lagi ke masa kecil itu. Ini sih apa namanya? Ini namanya Playground Kid. Jadi tempat bermain anak di bawah alam. Jadi kita bermain sambil menghirup udara yang segar. Gitu ya. Ya. Apalagi ini di bawah pinus ya. Iya. Dengan ketinggian yang lumayan. Iya. Jadi kalau kita punya keluarga, punya anak kecil, lebih baik dibawa ke sini, Mbak Mumun. Sama cucunya ya. Iya. Jangan ke mall melulu. Karena di sini di samping kita membuat pikiran kita segar, juga udara yang kita hirup otomatis sehat. Karena kita berada dari tanaman, oksigen asli dari tanaman. Ini juga bagus banget lokasinya. Iya Mbak, ini sepertinya ada untuk menara pandang apa ya? Kita mau ke sana? Oke, penasaran? Kita lihat bagaimana Kota Purwokerto, kita lihat dari menara ini. Wih. Semua kelihatan. Segarnya udara di sini. Kita bisa melihat Kota Purwokerto ya? Iya, ternyata dari HPL ini kita bisa melihat Kota Purwokerto yang begitu indah, begitu hijau, dan menyejukkan di hati yang jelas. Kita melihat ada apa lagi ya di sini ya. Sepertinya banyak banget ini wahana yang ada di HPL sini, Mbak. Pokoknya pemirsa akan rugi loh kalau nggak pernah ke sini. Iya. Ayo ajak keluarga kita untuk diajak ke sini. Ada wahana apa? Ini yang namanya Playground Hutan. Lumayan banyak banget luas, ini ya? Wahananya di sini, jadi tidak menyesal pokoknya kalau kita kesini. Betul. Iya. Pokoknya dijamin senang kalau kesini. Cukup asri ya? Asri banget. Pokoknya kita tidak akan bosan-bosannya kalau sudah sini. Gak mau pulang. Mau pulang ke rumah. Iya, ini karena begitu asiknya wahana di sini, banyak banget yang disuguhkan oleh alam. Apa alam yang dikelola oleh LMDA bersama perhutani.
Bagus banget. Untuk wahana yang di sini itu ada tiga, yaitu mobil-mobilan, forest train atau kereta, terus trampolin. Itu aja sih paling. Untuk harga forest train sama trampolin 15.000, untuk mini moto atau mobil-mobilan 10.000. Ternyata jauh juga ya. Cukup lumayan jauh. Lumayan. Tetapi kita tidak merasa kesel ya. Iya. Maksudnya tidak begitu lelah begitu loh. Karena mungkin suasana yang sejuk tapi mendung ya. Iya, tapi tidak mengurangi keindahan di RTL sini. Jadi kita sudah keliling banyak, ada tempat istirahat juga ini Mbak Mumun. Jadi jangan takut kita nggak bisa istirahat di sini. Jadi kita keliling, sampai kita istirahat di sini. Kalau hujan juga bisa berenang di sini. Tidak kehujanan tentunya. Halo pemirsa, Ipkindo Banyumas Channel yang sangat kami banggakan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share. Oke.